Silakan Pak Samsir kalau mau ada pertanyaan. Oke. Samsir. Alexa. Yes. Kamu kan sekarang sibuk di dunia akting. Ada rencana untuk acting. Mulai acting. Tulisannya A, Jeng. Ya, biar ini, aja, ini, Jeng. Yang, ini yang sering komen di media sosial nggak jelas dia nih. Apa aja dikomenin, belum tahu acting. Apa-apa. Acting tulisannya A, kenapa jadi E? Iya, iya. Acting berarti. Kadang-kadang ya acting yang benernya mah. Alexa, kamu yeah. Sekarang lagi sibuk di dunia acting. Ada rencana untuk mulai lagi sing a song? Sing a song, of yeah. Course. Not song is sing. Sing a song. Sing a song. Of course, gimana pun juga kan aku memang pertama kali masuk dunia entertainment, bernyanyi, ya? Nyanyi. Of course, aku di passionnya juga nyanyi. Jadi sebenarnya pengen banget bikin lagu, memang lagi cari momen yang tepat juga. Terus okay. Sambil milih lagu yang benar-benar pas karena pengen ngerubah aja dari Alex yang dulu konsepnya. Dulu waktu kamu single pertama kalau nggak salah promo waktu kita jadi wayang ya kalau nggak salah ya. Nyanyi apa waktu itu ya? Oh iya iya dulu ya. Iya. Lagu apa sih itu? Aku lupa lagi waktu itu. Dulu aku kangen aku rindu. Ya nah itu. Nyanyiin dong satu bait aja. Dari atas sampai akhir. Satu lagu. Satu song aja satu song mengingatkan kembali. Sumpah aku rindu kepadamu. Aku juga. Sumpah aku kangen kepadamu. Aku juga. I never felt love like this before. Cuma kamu yang bisa. Buat aku bahagia. Aku juga rindu kepadamu. Keren, tepuk tangan dong. Maria kan olahraganya basket. Uh-huh. Kalau Alexa apa olahraganya? Basket juga. Aku juga basket. Basket juga. Basket juga? Iya, basket pernah juga. Pernah main bareng masuk ke lapangan? Belum pernah. Emang kalau yang tinggi-tinggi itu paling enak main basket ya. Kali-kali dong main bareng kita apa? Berempat. Basket. Kita kadang kasihan ya, basket ya. Kita kadang kasihan kalau mau ngajak. Ya, kita kasihan. Kita enggak bakal nyampe kalau ada bola. Ini. Tapi bolanya begini kan enggak enak dilihat ya. Kan aku mau bermainnya dengan perasaan. Iya. Alexa, Alexa tolong dicatat ya. Bukan persoalan nyampe atau enggak, apa? Tapi rasanya. Coba. Coba dijelasin rasanya apa? Gimana? Maksudnya rasa kita bersahabatnya gitu loh. Oh, rasa kebersamaannya. Rasa kebersamaannya. Basket, together. Oh, togetherness. Iya. Gini nih kalau istri lagi liburan begini. Tapi katanya olahraganya Alexa ini sebenarnya menghilangkan kegalauan. Galauin apa sih kamu sebetulnya? Ah, wah, galau. Bongkar nih. Siapa yang enggak? Apa itu galau? Enggak sih, lagi kenapa? Lagi ada yang... Enggak, aku jomblo udah 9 bulan juga, santai-santai aja. Maksudnya itu buat ngisi waktu aja. Yakin? Gitu. Iya, iyalah. Kemarin yang pakai sorban siapa? Siapa, Kiai? Pak Ecet itu. Kemarin yang itu siapa? Pak Ecet, supir gua. Pak Ecet, supirnya. Pak Ecet. Yang mana? Pak Ecet, supir lo. Kenapa sih jomblo 9 bulan, yang kemarin siapa? Yang nonton basket bareng. Kemarin saya lihat yang jenggotnya di sini. Siapa? Kemarin. Saya lihat kemarin jalan berdua. Jenggotnya di sini. Yang kumisnya di sini. Itu rahasia kita jangan dibuka di sini. Nanti aja itu di belakang. Tapi berarti tetap jomblo ya? Alexa, kalau memang kamu masih jomblo ya, ini mohon maaf banget. Kira-kira tipe buat kamu tuh kayak gimana sih? Yang ganteng apa yang jelek gitu? Makasih. Rumah sakit. Tahu lo. Kalau ciri luarnya apa misalnya? Enggak sih, aku enggak terlalu banyak aneh-aneh sih. Sukanya pakai kacamata. Kalau yang misalkan yang jelek. Misalkan, ini mah misalkan, yang milih mana? Yang ganteng tapi enggak setia. Yang jelek tapi setia. Kamu milih yang mana? Ayo. Wah, ini. Maunya yang ganteng, tapi selungkuhin mulu. Yang setia kali ya. Yang mana? Yang
setia kali ya. Oh, yang penting jangan setiap tikungan ada aja. Berarti walaupun jelek, tapi setia. Setia dong. Iya, nah, jangan jelek-jelek aman. Harus ditentuin dari sekarang ya, dong. Kamu nggak usah lihat Kang Sule sih. Kan pilihan. Iya. Ini pilihan. Pilih, ini pilihan, pilihan. Ini seandainya orang lain, kamu jangan melihat saya kalau urusan jelek. Gak ada maksud sih, soalnya yang nanya di situ, jadi saya ngeliatnya ke situ. Oh, iya benar juga sih, saya tuh maco. Iya mantan copet. Gitu. Jadi jelek nggak jelek-jelek amat, tapi setia. Tapi setia. Kalau ganteng nggak ganteng-ganteng amat, tapi nggak setia. Yang dipilih yang jelek nggak jelek-jelek amat, tapi setia. Gitu. Bingung ah. Ya pokoknya apapun itu yang penting setia ya. Iya kalau nggak emang nggak ada pilihan, ya udah sendiri aja. Emang kenapa sih? Sendiri mau sendiri dulu? Terus? Ya, enggak juga. Jangan dong. Ya, makanya di sini mah ucapan tuh doa sulat jadi. Bener. Amit. Ya makanya. Kamu doanya yang bagus-bagus. Ayo kira-kira pilih yang mana? Ini saya udah siap nih. Gimana nih? Bapaknya mana? Pilihan. Tadi bilang jelek jangan lihat situ. Sekarang udah siap. Gimana sih maksudnya? Pilihan ada dua sekarang. Tentukan. Anda ini tahu, Andre atau Andre Sule atau gitu Sule, maksudnya? Enggak tahu, saya enggak maksudnya bilang. Bantuin dong! Topiknya ganti, topiknya coba ganti. Coba tanya dia. Oh, iya. Sekarang pacarnya siapa? Kamu udah pacaran? Udah sih. Udah pernah. Udah pernah. Shh, jangan dibongkar. Sama yang itu gimana? Oh. Sama yang itu, oh baik. Yang satu yang lagi juga baik. Yang sekarang? Aduh banyak! Yang sekarang? Gue gak ada, dia ada dua. Nah makanya mau bagi satu nih, ntar aja. Makasih deh. Ini ngomongin pacar apa ngomongin es cendol? Mainan. Itu mana, Mang? Hah? Mana? Baju kayak Pak Tarno. Ini kan saya tahulah tamu-tamu sini kan jomblo. Oh, gitu. Kece-kece. Ya. Saya pengen jadi spotlight lah malam ini. Spotlight artinya apa? Lampu sorot maksudnya. Iya, lampu yang nyepot gitu. Gitu. Makanya saya dandan stylish. Oh, biar ngaburicak burinong gitu. Biar sparkling gitu ya. Ya, dandanannya mah ini out of the box. You in the dark. Yeah. Tapi kalau ini mah terlalu Pak Tarno kalau begini. Orang mau sulap, terlalu lebay. Jangan berlebihan lah, pakai jaket tuh yang bagus. Saya punya jaket yang bagus kalau mau. Ini cuma satu-satunya, ini juga nyewa, Lek. Ya apalagi gitu, udah nyewa gak diterima sama cewek percuma. Iya, Mama. Ganti. Yang punya? Ganti, sekalian sama mukanya ganti. Apanya gak nyambung jaketnya? Gak nyambung. Warnanya sih jaketnya kayaknya. Ntar gua kasih. Kasih. Hih, diam dong. Coba dikasih. Nah, saya kasih. Jaket ada yang banyak jaket gua mah. Lewatan gimana Marubo? Lewatan. Emang kurang sip nih. Enggak stylish. Kurang, Mang. Terlalu bis malam menurut saya. Apa? Rame banyak lampunya. Banget, banyak lampu. Oh. Nih. Oke, okay. Ini terlalu terang jadi orang serab. Silau. Nah, ini matching kan baju sama celana tuh oke okay banget. Oke. Lu malah sibuk ngeliat. You look amazing. Yeah. Eh, Chandra, itu lihat. Apa sih? Orang lagi matchingin baju, lu malah ngoprek itu terus. Sorry, Le. Lagi seru nih. Chandra. Main apa lu? Main apa? Lihat dong tuh, keren kan? Wish, main takadang dia. Habis kok beda nih? Handphone apaan sih, Nek? Percuma Mamang pakai pakaian stylish kayak gitu, tetap aja kurang keren. Dia tuh kurang stylish karena belum pakai smartphone baru kayak gue nih. Oh. Dasar kamu. Ini loh Mang, ini namanya Luna Smartphone. Nah. Ini smartphone baru yang super stylish dan bisa menjadikan Mamang spotlight dimanapun.
Nih. Kamu ini. Bener nih. Desainnya stylish banget ya. Yoi dong. Ah, Luna smartphone ini merupakan smartphone Android pertama dengan full metal unibody yang membuat desainnya stylish dan elegan banget. Nah, itu saya lihat memang benar-benar desainnya tuh keren banget. Iyalah. Oh, Mang masa kalau sama saya aja pakai. Oh, nih. Tuh. Tahu nggak, Mang? Nggak pernah nonton iklannya sih. Berarti saya doang nih yang nggak punya. Iya, Mama harus tahu. Luna smartphone ini, selain itu juga dilengkapi dengan kamera belakang 13 megapiksel, prosesor yang powerful, serta fitur-fitur yang super lengkap. Tuh. Iya. Gimana? Kan coba saya nih, udah kasih tahu sama Mamang kalau mau bagus pakai ini mereknya Luna. Ini malah pakai yang Maya. Tuh, ya kan? Nah. Jangan khawatir, Mang. Mama nggak usah khawatir ya. Mang Sasui bisa ngedapetin Luna smartphone ini dengan ikutan 20 Days Challenge with Luna. Wow. Nah, itu gimana caranya, Andre? Cara dapetin. Mang Sasui syaratnya harus foto dan post gaya terstylish Mamang selama 20 hari dengan tema yang berbeda-beda ke Instagram. Gitu caranya, Mang. Oke, udah paham? Paham, paham. Kasih caption 20 Days Challenge with Luna dengan hashtag Be the Gravity. Jangan lupa untuk mention ke @netmediatama dan @ini talk show official dan juga @lunasmartphone. Jadi tadi kenapa gua itu selfie-selfiean itu karena gua lagi ikutan 20 Days Challenge with Luna. Oh, ikutan juga. Ikutan juga. Serius. Jadi gitu. Jangan dong, jangan jawab begitu. Kalau kesel sama saya jangan gitu dong. Saya dijambak. Jangan, Bang. Kalau gitu mah gampang atuh ya. Iya. Gampang. Saya mau ikutan lah biar dapetin ini Luna smartphone. Luna smartphone. Waduh, sip lah kalau gitu. Biar apa, Mang? Ya biar selfie saya stylish banget gitu. Betul, dan juga spot. Bisa jadi spotlight di mana-mana. Ya, saya jadi spotlight di mana-mana. Di hati kamu juga bisa. Ya udah, beli deh sekarang. Udah beli sana sekarang. Beli di mana? Nah, ini kalau mau beli bisa langsung cari di Erafone dan toko gadget resmi lainnya yang ada di daerah Jabodetabek. Oh, Jabodetabek resmi berarti ini. Jangan cuma trial, enggak ada. Ya sudah, itulah nanti saya coba beli. Saya juga perlu beli pakaian ya biar stylish 20 hari loh. Iya, makanya. Belinya jangan kayak gitu lagi. Iya. Punya uangnya? Itu. Nah. Ini. Aduh, kok maksa 10.000? Itu. Re, kasih, Re. Kasih. Kasih 10.000 tetap harus bersyukur tahu. Iya, terima kasih. Ini buat kita nyumbang-nyumbang aja. Nyumbang. Ya sudah, kalau gitu Mas, saya mau beli dulu ya. Ya udah, beli sana. Ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Jangan beli. Ya. Sini aja.